ようこそ静岡県立大学へ。Hari ini kita akan jalan-jalan keliling kampus University of Shizuoka. それでは行きましょう。千春です。ウォンです。ここは図書館です。あれからニュースこんな感じ。では次に行きましょう。はい、ここが売店です。お菓子やお弁当がたくさん売ってます。あ、ที่นี่ก็คือเป็นร้านขายของชำนะคะ。สามารถซื้อข้าวกล่องแล้วก็ขนมต่างๆได้ที่นี่ค่ะ。次行きます。ที่นี่นะคะก็เป็นร้านขายหนังสือนะคะ。หนังสือเรียนต่างๆก็สามารถซื้อได้ที่นี่ค่ะ。ここは本屋さんです。授業で使う教科書が売ってます。つくるです。ここはカレッジホールです。いつもここで勉強したり、友達と喋ったりしています。今は授業中なのでちょっと静かにしてます。Hai teman-teman, jadi sekarang saya ingin menjelaskan tentang lokasi dari University of Shizuoka. Shizuoka itu berada di antara Tokyo dan Nagoya. Jadi kalau misalnya kalian pin pergi ke Tokyo atau pin pergi ke Nagoya, itu kemana-mana dekat. Dan ke Tokyo itu sekitar 1 jam untuk naik kereta Shinkansen. University of Shizuoka ini tempatnya sangat strategis. Jadi kalian bisa ngelihat Gunung Fuji dan juga ada museum di dekat kampus kita ini. Di kampus kita ini ada 5 jurusan. Dan di 5 jurusan itu bisa kalian bisa ambil S1 atau S2. Saya sendiri dari dari Kokusai Kankei Gakubu, yaitu hubungan internasional, dan saya mengambil S1 sekarang. Untuk sekarang ini ada sekitar 100 orang asing di kampus ini. Orang asingnya ada dari Indonesia, dari Vietnam, dari Cina, dan sebagainya. Dan selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang jadi di kampus kita ini ada pembelajaran bahasa Jepang khusus untuk orang asing, dan itu gratis. Jadi bisa kalian lihat sendiri kalau misalnya ada gambar di sini. Jadi kalian bisa belajar dari level pemula sampai level yang tertinggi, yaitu level 1. Jadi itu dengan gratis. Dan lagi kita juga ada conversation partner. Jadi itu maksudnya adalah kalau kalian baru masuk ke kampus ini, kalian pasti susah untuk nyari teman atau ngobrol dengan orang Jepang. Nah, di kampus kita ini kita menyediakan conversation partner, dan kalian bisa berbicara sama 4 atau 5 orang seminggu sekali atau 2 kali, dan kalian bisa buat teman, bisa berteman dengan conversation partner itu. Dan satu lagi, kita di sini di universitas ini ada namanya International Friendship Club. Dan di situ kita bisa berteman sama orang asing dan juga orang Jepang. Jadi kita bisa melakukan aktivitas bareng-bareng kayak barbekyuan atau makan-makan bareng. Wah, pokoknya menyenangkan deh. Kalau kalian masuk sini, harus banget masuk IFC. Terus di IFC juga ada namanya pesta untuk pertukaran pelajar. Jadi tiap tahun itu 2 kali. Dan itu benar-benar, misalnya saya dari Indonesia, saya akan menjelaskan tentang budaya saya. Saya bisa menari, bisa nyanyi-nyanyi dengan bahasa Indonesia dan jelaskan ke teman-teman kita yang nggak tahu budaya kita. Selain IFC, kita juga banyak eskul loh. Ada eskul-eskul kayak ya yang sangat Jepang sekali, seperti Sado, seperti Kyudo, dan juga ada Judo. Dan terakhir, jadi kalau kalian mau nanya-nanya lebih lengkap lagi, lebih detail lagi lah tentang acara ini dan sebagainya, bisa hubungi di Instagram atau di Facebook supaya
acara ini jadi lebih baik lagi ke depannya. Ya udah, segitu saja. Bye bye. यो रूम चाहिँ हाम्रो सेल्फ एक्सेस ल्याङ्ग्वेज लर्निंग सेन्टर हो हामी यो रूममा चाहिँ डीभीडीहरू युज गरेर यो ल्यापटप कम्प्युटर युज गरेर इङ्ग्लिसको भिडियो हेर्ने अनि हरेक थरी ल्याङ्ग्वेजहरू लर्निंग गर्ने गर्दछौँ तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै भिडियोहरू पनि छ यहाँनिर लगभग फ्री टाइममा स्टुडेन्टहरू आएर भिडियो हेर्ने गेम खेल्ने गर्ने गर्दछन् अब नेक्स्ट चाहिँ हामी बाहिर जाउँ दिस इज आवर युनिभर्सिटी अफ सिजोका बिल्डिङ्स दिस प्लेस इज शिबा पार्क नेक्स्ट टु माइ युनिभर्सिटी दिस प्लेस इज भेरी स्पेसियस एन्ड ब्युटिफुल एन्ड वी क्यान इन्जोय इटिङ लन्च एन्ड प्लेइङ स्पोर्ट्स वी आर वेटिङ फर यु गाइस